بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه اجمعين على يوم الدين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الاكيم ولا هول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسند رحمه الله تعالى وادام نفعا في ظلم في دارنا آمين ثم اذا فرغ من الصلاه المذكوره تلأ قرانا حزبا وائدا او اكثر Summa kemudian iza apabila faraga telah selesai ia minas sholatil mazkurati daripada salat yang disebutkan yaitu salat israq sudah selesai dia melakukan salat israq tala qur'anan maka dia baca Al-Quran hizban wahidan sebagai satu hizib atau aksar atau lebih ya, Quran aja dia baca di situ Satu hizib, atau yang lainnya, setelah Al-Quran dibaca, yang lainnya zikir apa? Bahwa mukhayyarun zalika maka dia itu dikasih pilih pada demikian itu. Ya, dikasih pilih. Ya, Al-Quran itu yang bagus. Kemudian dikasih pilih juga, setelah itu mau apa lagi, silakan. Ya, zikir apa lagi yang mau dibaca? Wirid dan apa lagi yang mau dibaca? Silakan. Dikasih pilih. Wa takunu qira'atuhu dan adalah baca Al-Qur'an itu bitti'azin biha dengan ya, mengambil nasihat dengannya. Menerima nasihat dengan bacaan Al-Qur'an itu. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an umpama tentang apa? Ya. Tentang salat ada bacaan aqimus salat ya dirikanlah salat maka tanamkan dalam diri kita untuk meningkatkan salat kita ya. dalam Al-Qur'an itu ada tentang apa tentang pembagian waris umpama lizakari mislu hazil maka kita ya hendaknya berbuat sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dalam pembagian waris, umpama enggak boleh seraka. Dalam Al-Qur'an, umpama ada tentang bahas kepada orang tua, ya bakti sama orang tua, maka harus berbuat baik sama orang tua. Tanamkan hati kepengen berbuat baik sama orang tua. Hmm. Setiap kali ada dalam Al-Quran Nasihat-nasihat yang kita baca Tanamkan dalam diri kita Ingin melakukan itu Dan kalau ada larangan ya Larangan apa? Larangan berbuat jahat Larangan minuman keras Larangan menyakiti orang Larangan menzalimi orang Kita tanamkan dalam diri kita Untuk supaya enggak menyakiti orang itu namanya miti biha. Wala yasulu illa bitada dan tidak asil baca Al Quran kecuali dengan merenungkan dalam bacaan itu direnungin bacaannya. Jadi jangan baca begitu aja, renungin apa yang kita pahamin. Qala Sayyiduna berkata oleh Tuhan kami Aliyun karamallahu wajah Sayyiduna Ali karamallahu wajah La khaira fi ibadatin Tidak ada kebaikan dalam ibadah La fikha fi'a Yang enggak ada paham padanya Jadi mesti apa? Mesti paham Mesti paham Jangan sampai enggak paham Wala fi kiraatin Dan enggak ada pada bacaan yang enggak ada tadabur padanya, enggak ada pada bacaan Al-Qur'an yang enggak ada tadabur. Artinya, enggak sempurna bacaannya kalau enggak ada tadabur, enggak sempurna baca Qurannya kalau enggak tadabur. Jadi mesti ditadaburin baca Qurannya, maka oleh karenanya kita harus paham apa yang kita baca. Hmm. Maka oleh karena itu kalau ada pengajian-pengajian tentang bahas Al-Quran, bama tafsir jalan lain, kita hadir tuh, dengerin apa isi Al-Qurannya. Watakunu ya. aidon maal adabi fiha dan adalah pula serta adab padanya adab. Bagaimana adab dalam baca Quran? bi ayyasuna jawari ahu minal abasi halal kiroati dengan bahwa dia bi ayyasuna menjaga jawari ahu akan anggota tubuhnya minal abasi daripada main-main halal kiroati ketika baca Al Quran. Jangan main-main ketika lagi baca Quran. Canda-canda, Kalau kamu baca Quran sambil bercanda canda namanya kamu ya menganggap sepele Al-Qur'an. Nauzubillah. Summa na min Jadi ketika kita baca Quran khusyuk. Khusyuk. Lihat kalau kita dibercandain, sebel enggak kira-kira kita? Sebel. Kita dihormatin, senang apa kagak? Senang. Maka ya, kita harus hormatin Al-Qur'an wajib. Wa yakunu ala taharatin dan adalah dia itu dalam keadaan bersuci. Mustakbilan lekibati lagi menghadap kiblat. Suci berudu, jangan sampai nggak punya udu dan menghadap kiblat. Kalau ada orang bilang nggak usah baca Al baca Al-Qur'an, enggak usah udu, ya biarin dia. Ini masalah hormat, enggak hormat. Ya. Kita itu disunahkan, eh mazhab kita mengatakan sunnah. Kenapa? Karena ini termasuk dalam rangka menghormati Al-Quran. Ya kalau ada mereka enggak pakai baca, enggak pakai bersuci, ya. Berarti ya segitu mereka dalam bersikap kepada Al-Quran, ya biarinlah untuk urusan mereka. Nah kita usahakan, ya, bahkan ya haram kalau kita, ya, karena wajib hukumnya pakai ya bersuci, wudhu. Kalau kita pegang Al-Quran ya, wajib pegang Al-Quran bersuci. Kalau baca aja enggak pakai pegang sunnah aja bersuci. Kalau baca aja ya enggak pakai udu, enggak punya udu, enggak apa-apa. Cuma sunnahnya pakai udu. Tapi kalau pegang wajib pakai udu. Enggak boleh enggak. Kalau ada mereka mengatakan nggak mesti pegang Al-Qur'an enggak pakai enggak mesti pakai udu ya urusan mereka. Ini adalah kita menghormati Al-Qur'an. Wa ayyal basa dan bahwa dia memakai paling bersih bajunya. Ya kalau lagi baca Quran bajunya paling bersih, pakai paling bagus bajunya jangan sampai pakai bajunya yang jelek. Wa ayata ammama dan dia pakai imamah, masya Allah. Dia baca Quran pakai imamah. Adabnya. Wayatatoilasa, wayatatoilasa dan pakai taylasan, taylasannya. Oh, di, ada yang di sini ya. ataupun ada yang di sini hmm. hmm. <laughs> ini kita pakai ini adalah apa dalam rangka beradab kepada Al-Qur'an menghormati Al-Quran bukan gaya-gayaan ya beradab beradab siapa yang melakukan sesuatu dengan pakai adab maka dia akan Dihadiakan sesuatu yang beradab wa ayyakuna dan bahwa ada ia bersama hadirnya hati Bagaimana bi aisu dengan sikira ia ba'udu jauh anhu darinya hadis nafsi bisikan hati apa bisikan nafsu jangan kemana mana hatinya hatinya jangan kemana mana udah sama Allah aja ya seakan Allah kita lagi dialog sama Allah Kalau kita nggak ngerti semuanya ada global aja kita lagi ngomong sama Allah. Wa hmm. ayyakuna dan bahwa dia itu khusu khusu. Kaannahu qara'a 'ala Allah seakan-akan dia baca di hadapan Allah. Seakan-akan dia baca di hadapan Allah. Wa dan yaitu nazirun ilaihi Allah melihat kepadanya wa mustami'un minhu Allah mendengar darinya. Allah mahu atau bayangkan seakan-akan Allah berbicara bersama kepadanya. Seakan-akan Allah ngomong sama kita. Kita baca Al-Qur'an. Ya, boleh nangis di situ, nangis. Seakan-akan Allah ngomong sama kita. Walaupun kita nggak ngerti isinya banyak apa itu ya. Kita nggak ngerti isinya. Allah lagi menghadap kita. Nangis. Wa yukha ya. Wa yukhatibuhu bi in'amihi wa isani dan Allah telah mengkhitabkan dan Allah mengkhitabkan dia tuh yang baca dengan memberikan nikmatnya dan berbuat baik kepadanya. Kalau Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra' qurana wa fa in lam tabku fatabakau baca olehmu akan Al-Qur'an dan nangis olehmu maka jika kamu belum bisa nangis maka pura-pura nangis tabakau maka pura-pura nangislah kamu jadi kalau enggak bisa nangis pura-pura nangis <tik> 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 sedih, pura-pura sedih. Nanti lama-lama jadi sedih. Pura-pura bukan belaga maksudnya untuk usaha buat biar bisa nangis. Wa ayakroa muratilan kiraa tahu dan bahwa dia baca Alquran hal kadanya mentartilkan bacaannya. Ya, bacanya biar baik, biar bagus, sesuai dengan tajwid. Kenapa li anna tartila yu'inu 'ala tadabburi? Karena bahwa tartil dapat membantu atas tadabbur. Ya. Apa itu tartil? Wa huwa tabayyinul urufi wa faslu kullin an ukhtiha wa ikhraju kulli arfin min mahrajihi wal waqfu fi ma'alihi tartil yaitu menyatakan menjelaskan huruf-huruf dan ya memperincikan setiap daripada saudara-saudaranya ya, memisahkan tiap-tiap daripada saudara-saudaranya artinya ya A, alif hurufnya ini, ba hurufnya ini, ya. Eh, dijelasin hurufnya, dipisah-pisahin, dibeda-bedain, ditafsilkan, dijelaskan, dibedakan ya. Alif hurufnya begini, menyebutkannya, ba begini, sa begini, zal zal begini, zal zai begini. Eh wa ikhraj kuli min dan mengeluarkan tiap-tiap huruf daripada tempat keluarnya huruf. Hmm. Mana tempat keluarnya huruf di mana? Wal waqfu fi ma'alihi dan waqaf itu dan waqaf pada tempatnya. Waqaf pada tempatnya. Kadang kita kan berhenti sembarangan. Kalau naik motor berhenti sembarangan, naik mobil berhenti sembarangan, ditangkap enggak sama polisi? Tangkap enggak? Tangkap. Sama nih gua berhenti sembarangan tangkap. Enggak boleh sembarangan. Al-Irabu irabnya hatta ayatun, Hatta itu ayah, Kama alimta sebagaimana yang kau tahu Wa izah dan izah Zarpun lima yastakbilu minas zamani Wa samsun Fa'ilun Fa'il li fi'lin ma'zufin Bagi fi'il yang dibuang Yufasirul mazukura Menafsirkan ia akan yang disebutkan Wa jumlah tu badat Jumlah badat Mufasiratun lama la ma'ala la'a mutalikatun mutalikun Bima'zufin ay badatis syamsu Wartafa'azat karumhin ay qadra ay ya qadri rumhin wa huwa miqdaru arbaati azruin satu ya tumbak itu maksudnya sekadar 4 zira 4 kayak begini nanti hmm. kalau ukuran tombak tombak yang panjang ya gagang sama ya tombaknya wa eh, rumayhu wa rumayhu tasghirun tasghirun rumhin tasghir rumhin wa sala jawabu iza sala jawab iza wa huwa fi'lun madin itu fil madi wa fa'ilu dan berumah fa'ilnya domirun mustatirun ya'udu ala muridil akhirati kembali atas orang yang menghendaki akhirat wali israqin israq ya yeah. li israqin muta'alikun bi salat muta'alik dengan solat. wa qur'anan lafaz qur'anan maf'ulun muqaddamun li ta'ala maf'ul muqaddam bagi lafaz ta'ala wa ta'ala fi'lun madin wa fa'ilu mustatirun ya'udu 'ala muridil akhirati wa izban badalun min qur'anan izban badal dari lafaz qur'anan badalu ba'din min qulin Namanya badal ba'd min kul. Wa damirul lazi yastamilu alai badalul ba'di. Dan domir yang meliputi atasnya itu menjadi badal ba'di muqaddarun yang ditakdirkan ay minhu, takdirnya minhu. Fa aksara alfau atifatun aksara fanya atop wa aksara mu'atufun ala izban. Biti azin muta'alikun bimaksufin halun min fa'ini tala ay tala hala kaunihi musa'iban lil itti Artinya dia membaca Al-Quran, al-keadaannya ya, musa'iban lil itti menyertai ya, bagi menerima nasihat. Jadi baca Al-Quran sambil menerima nasihat. Jadi dipahamin, ya pelajaran-pelajaran dalam -pelajaran Al-Quran itu dia jadi satu nasihat. Wa ma'adabin mutalikun bimazufin halun saniyatun min fa'ilitala wa udul kol wa hudul kolbi Wahuduril kalbi Wahuduri kalbi ya. Wahuduri kalbin Ma'tupun ala adabin Wa khasyian Halun salisatun sa Min fa'ili ta'ala aidan Wa muratilan ma'tupun alai'a Wallahu alam bisawab Itulah adab-adab Kita baca Al-Quran ya, Jadi itu adab-adab Dalam kita baca Al-Quran dan juga tadi kita dituntut untuk supaya Pak dalam baca Al-Qur'an ya usahakan ya, paham dan tadabur. kita mesti pahamin ya usahakan supaya paham ya adab ini penting segala sesuatu apa aja Ya kalau kita pakai adab, insya Allah hasilnya pun beradab. Wallahu a'lam bishawab.